Hi you guys, okay, hari ini I nak perkenalkan satu shoes kabinet. Okay, shoes kabinet yang sekarang yang ini, dia ada dua size tau. Dia ada 80cm dengan 100cm. Okay, untuk 80cm yang sekarang kami display, dia ada dua pintu. Okay, 100cm lagi dia ada tiga pintu. Dia ada dua colour juga. Dia ada white dengan gold. Dan sekarang kami display light grey dengan black. Okay, then sekarang I nak show you all bahagian dalam. Okay, you boleh tengok bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia, dia ada 3 shelf. 1, 2 dan 3 shelf. Okey, so kiranya dia 4 layer lah. Boleh letak banyak juga kasut boleh letak ni tau. Walaupun dia 2 door. Yang satu lagi 3 door lah. Okey, specialnya kat sini, shoes cabinet ni, dia ada soft close. Okey, kita tengok air tutup. Haa, tengok nampak tak? Slow je. So dia tak akan bunyi pang lah macam tu. Haa, kita tengok. Haa, dia soft close. Okay, uniknya satu lagi shoes cabinet ni, dia punya permukaan ni shining. Sebab apa tau? Sebab kita pakai high gloss chat. Okay, nampak? Dia sangat shining ni. Dan permukaan dia bahagian tepi pun dia curve shape dekat sini, kiri dan kanan dia pun sama curve shape. Ini untuk 80cm. Okay, kat sini, I nak terangkan untuk you all juga. Untuk yang ini shoes cabinet, dia punya depth kan tak terlalu tebal. Okey, bahagian belakang ni dia punya depth. Ini hanya punya size punya hanya 31.5 sahaja. So lebih kurang satu kaki sahaja. So dia tak terlalu tebal. So sesuai lah untuk you all letak kat bahagian entrance tu. Okey, untuk yang ini memang sangat flexible lah untuk size yang ini. Okey, so you all jangan lupa dapatkan shoes kami ini tau. Sebab yang ini dia flexible dengan size. Dia ada dua size kan. I cakap tadi dia 80 dengan 100cm. So cepat-cepat okey pergi dekat kita punya website www.duyang.com.my. Okay.